aja. Iya, sama juga Pak. Ini backlight nih. Jalannya mundur. Backlight. Nah, ini saya bagus ya sana. Optimis. Lolos nih, Mas. Di situ. Oh, backlight. Ah, sana. Boleh, mantap. Sini. Nabrak ini. Wah. Aduh nih, Mas. Mana nih? Bagus. Ada yang jawab siapanya hari ini? Siapanya hari ini mau putusan nih? Gimana Pak De, siap ga? Siapanya makan ikan P. Apa tuh? Bukan putusan. Berani sosok itu artinya apa? Masih gini. Ya artinya pilih Prabowo. 02 nih namanya. 02. Yakin gak bersalah Pak De ya? Yakin menang Pak De hari ini Pak De? Pak De yakin dari penjara ya? Yakin menang hari ini? Ya. Apapun putusannya itu adalah kemenangan saya. Bermain apapun putusannya itu adalah kemenangan saya. Menerima dengan penuh lapang dada. Apapun putusannya itu adalah kemenangan saya. Apapun putusannya adalah jalan yang harus dilalui. Gitu. Dan seberapa yakin akan keluar dari masalah ini? Saya sih nggak terlalu memikirkan masalah ini ya. Orang putusannya benar. Karena masalah ini bukan masalah buat Mas Dhani. Ya. Nah, ini bentuk ujian. Saya lebih masalah besar ini daripada masalah ini, itu masalahnya. Bagus juga. Bagus juga. Mas Dhani didampingi dengan hari ini bersama istri sama anak nih. Dul, berani kan yang gini. Saya Pancasila aja. Loh, berarti kita bukan dong? Gimana sih? Oh, beda makanan politik nih? Siapa yang ngajarin ini? Lima waktu. Jelas dari segala dakwaan dan tuntutan, Pak memberikan hak terdakwa dari Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani dalam kemampuan kedudukan harkat serta martabat seperti semula. Lima, membuat keberatan telah putus dengan putusan telah nomor 3. Pada tanggal 14 Mei 2019, namanya berikut 1. Menolak eksepsi penasihat hukum terdakwa dan terdakwa tersebut. 2. Memerintahkan hukum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 3. Dul.